Halo Sobat Jitmo ITS, saya sedang bersama Ya saya dipanggil Amber Kak Saya Revalina dari SMA, SMA Negeri Satu, Dari rencana awal emang ingin masuk di ITS Ingin cari tahu juga lebih dalam gimana ITS dalamnya gitu Aku juga sama kayak Reva Apa aja yang ada di hmm. ITS ini Kayak prodi-prodinya atau UKM-UKMnya Kegiatan-kegiatan mahasiswanya okay. Dari sore sampai ini, aku merasa kayak kegiatan ini tuh menginspirasi aku Inspirasi. dan sama juga menginspirasi ya. Apalagi kan tadi udah jelasin apa saja tentang uh, masa depan yang <tuk> cerah dan ITS itu gimana. Kita lebih yakin juga masuk ya, ITS-nya. Setelah teman-teman uji banyak booth nih, terutama juga booth-nya di tentang informasi beasiswa ITS, kira-kira pendapat teman-teman tentang booth-booth ini gimana, terutama di booth ini deh? Kalau menurut aku Budi ini menginspirasi aku banget karena kayak ada beasiswa beasiswa yang ditampilkan Kalau misal aku masuk ITS nih ya, aku kayak udah punya tujuan aku mau ikut beasiswanya gitu. Gimana Reva? Menarik dari depan itu udah kayak ngelihat kayak oh beasiswa kan siapa yang nggak mau coba dapat beasiswa? Ya. Oke terima kasih Amber dan Reva itu dia bincang-bincang dengan Reva dan Amber. Buat teman-teman peserta lainnya kita tunggu di ITS. Da Dah. Da Dah.